Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa nashhadu anna sayyidina wa habibana wa syafi'ana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama tasliman katsiran katsira amma ba'd fa inna asdaqal hadisi kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fin nar. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi amin. Telah berkata pengarang kitab Al-Jawharul Mauhub wa Munabbihatul Qulub bagi Al-Alim Al-Allamah Al-Syekh Ali Ibni Abdul Rahman Al-Kalantani rahimahullah, dan kita telah sampai ke bab yang ke-21 daripada kitab beliau, ya, Al-Babul Hadi Wal Ashara. Al-Babul Hadi Wal Ashrun, bab yang ke-21. Al-Babul Hadi Wal Ashrun fi fadilati zikrillah ta'ala. Pada menyatakan fadilat berzikir kepada Allah, yani berzikir mengingati Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi bab yang ke-21 ini pada menyatakan kelebihan zikrullah ta'ala sebagaimana firman Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah. Ini sebut olehmu akan Allah, akan sebut sebutan yang banyak. Ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kamu kepada Allah, ingatilah kamu kepada Allah dengan zikir ingatan yang banyak. Dan lagi firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fadhkuruni adhkurkum, maka sebut olehmu akan daku. Yani ingat olehmu akan daku, nescaya aku sebutkan kamu. Yani aku ingat akan kamu. Terdapat berbagai tafsiran ulama tentang maksud ayat yang dinyatakan tadi, fadhkuruni adhkurkum. Kamu ingat aku, aku ingat kamu. Kamu sebut aku, aku sebut kamu. Ya? Ini tafsiran ulama menyatakan tentang maksud ataupun apakah yang dapat difahami daripada ayat yang dinyatakan ini. Fadhkuruni azkurkum. Ya? Yang Allah Ta'ala nyatakan, sebut olehmu akan daku, atau ingat olehmu akan daku, nescaya aku sebutkan kamu, atau aku akan ingati kamu.
Dan bersalah-salahan ulama pada demikian itu. Yang ini berbagai-bagai pendapat di kalangan para alim ulama dalam menafsirkan pengertian ayat ini. Ya. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sebutkan olehmu akan daku dengan taat akan daku. Yang ini dimaksudkan fazkuruni, hendaklah kamu ingat aku. Ingat macam mana? Ingat dengan melaksanakan ketaatan. Yang ini macam kalau kita ingat Allah, ingat Allah tu dengan cara yang macam mana? Kita ingat Allah dengan mengingati Allah pada waktu-waktu yang telah ditetapkan baginya untuk kita mengingatinya, iaitu pada waktu-waktu solat. Ya. Jadi kita mengingati Allah Ta'ala tu dengan melaksanakan ketaatan. Nescaya aku sebutkan kamu dengan penolongku. Yani aku akan ingati kamu dengan memberikan pertolonganku. Jadi itu yang dimaksudkan. Ini apabila kita mengingati Allah Ta'ala dengan melaksanakan ketaatan dengan sepenuhnya kepada Allah Ta'ala, nescaya Allah Ta'ala juga akan mengingati kita, akan menyebut kita, ya, dengan memberikan pertolongannya kepada kita apabila kita memerlukan. Dan menurut kata Sa'id bin Jubair, sebut olehmu akan daku dengan taatku, aku sebutkan kamu dengan maghfirahku, yakni keampunanku. Ini maksudnya fadhkuruni, ingati akan aku, ya, hendaklah kamu ingat akan aku. Maksudnya sebut akan aku atau ingat akan aku, yakni ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu dengan ketaatan. Ya, sebut olehmu akan daku dengan taatku, yakni dengan melaksanakan ketaatan. Maka sebagai imbalannya Allah Ta'ala nyatakan azkurkum. Jadi maksud azkurkum ni, aku akan sebutkan kamu dengan pahalaku, yakni aku akan ingati kamu dengan mengurniakan pahala-pahala, ganjaran pahala atas ingatan yang dilakukan oleh seorang hamba itu. Dan menurut kata Ibnu Kaisan, sebut olehmu akan daku dengan syukur, yakni kita mengingati Allah Ta'ala dengan membawa sifat syukur, ya, mensyukuri atas segala nikmat-nikmat yang telah dikurniakan oleh Allah Ta'ala. Kita mengenang segala kekurniaan, ya, kebaikan-kebaikan yang telah dilimpahkan oleh Allah Ta'ala kepada kita. Maka kita sebut-sebut, memuji-muji Allah Ta'ala, mengingati atas segala nikmat yang dikurniakan itu dengan penuh rasa syukur. Maka aku sebutkan kamu dengan menambahkan, ya, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wala in syakartum la azidannakum. Ya. Dan jikalau kamu mensyukuri nikmatku, nescaya akan aku tambahkan kepadamu. Jadi Allah Ta'ala akan menambahkan limpahan kurniaan rezeki apabila seseorang hamba itu mengingati Allah Ta'ala dengan penuh kesyukuran, dengan rasa syukur. Ya. Dan kata Qil, ya, menurut sebagian pendapat yang lain, sebut olehmu akan daku dengan perasaan ataupun dengan keadaan yang bagaimana? Ini sebut olehmu akan daku dengan tauhid dan beriman. Ini kita mengingati Allah Ta'ala dengan kita mengesakannya, ya, mengesakannya, mentauhidkannya daripada sebarang sekutu, daripada sebarang kesyirikan. Ya. Ini kita mengingati Allah Ta'ala dengan mengesakan Allah Ta'ala dan beriman kepadanya dengan sepenuh hati. Maka sebagai imbalannya, aku sebutkan kamu dengan darjat dan jinan. Ini apabila seseorang hamba itu mengingati Allah Ta'ala dengan penuh pengesaan di dalam hatinya dan dengan penuh keimanan, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga akan mengingati hamba tersebut, ya, dengan pengurnian darjat dan jinan. Jinan artinya apa? Jannah, syurga, jamak bagi syurga. Kata Qil, ini dikatakan juga dalam menafsirkan maksud ayat ini, ini fadhkuruni azkurkum,
Artinya sebut olehmu akan daku atas belakang bumi, yang ini di atas muka bumi ini. Aku sebutkan kamu di dalam perutnya apabila lupa akan kamu oleh segala ahli kamu. Yang ini kita hendaklah memperbanyakkan mengingati Allah Ta'ala. Ya, sewaktu kita mendiami atas muka bumi ini, ya, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan mengingati kita, ya, akan menyebut kita ketika mana kita berada di dalam perut bumi kelak, ya, ketika kita telah meninggal dunia nanti. Apabila kita telah meninggal dunia, ya, dah berada di alam kubur, maka semua ahli keluarga kita akan tinggalkan kita, berseoranganlah kita di dalam liang lahat kita, ya. Tapi di saat itu, apabila kita sewaktu di dunia banyak mengingati Allah Ta'ala di atas muka bumi, sewaktu kita di dalam perut bumi itu, Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan mengingati kita dan memelihara kita daripada azab, ya. Ya, nak dapat kelepasan daripada azab siksa kubur ni, antara amalan-amalan, ya, yang sebaik-baiknya dilakukan ialah dengan memperbanyakkan zikir, ya. Dengan banyak mengingati Allah Ta'ala, insyaAllah akan mendapat kelepasan daripada azab siksa kubur. Kata qil, dan dikatakan juga dalam menafsirkan pengertian ayat ini, sebut olehmu akan daku pada dunia, aku sebutkan kamu pada akhirat. Yang ini kita mengingati Allah Ta'ala dalam kehidupan dunia ini, nescaya Allah Ta'ala akan mengingati kita dalam kehidupan akhirat nanti. Kata qil, sebut olehmu akan daku dengan taat, aku sebutkan kamu dengan mu'afat. Kata qil, sebut olehmu akan daku di dalam sunyi dan jemaah, aku sebutkan kamu di dalam sunyi dan jemaah. Ini apabila kita mengingati Allah Ta'ala dalam kesunyian, dalam bersunyi-sunyi diri, yakni ketika kita berseorangan, ya, maksudnya di dalam sunyi itu ketika kita berseorangan dan kita mengingati Allah Ta'ala, menyebut-nyebut nama Allah Ta'ala ketika kita berada di dalam keramaian, jadi di dalam jemaah, ha, macam kita dalam majlis, ya, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan mengingati kita juga di dalam hatinya, ya, dalam sunyinya dan dalam jemaah yang lebih baik, iaitu jemaah para-para malaikat. Dan dikatakan, sebut olehmu akan daku di dalam nikmat dan kemurahan, aku sebutkan kamu di dalam kepayahan dan bala. Yang ini ketika mana hamba itu, seorang hamba itu, ini kita ni lah, semua hamba ni, ya, apabila kita Allah Ta'ala kurniakan dengan nikmat dan kemurahan, ya, kenikmatan kita dapat, ya, kebaikan-kebaikan, kemurahan, pengurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka hendaklah kita ketika menerima saat pengurniaan itu banyak mengingati Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan menganggap bahawa ini semua adalah kekurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nescaya Allah Ta'ala akan mengingati kita ketika mana kita dalam kepayahan dan ketika kita dalam mengalami musibah dan bala bencana. Kata qil, sebut olehmu akan daku dengan taslim dan berserah, aku sebutkan kamu dengan terlebih baik ikhtiar. Kata qil, sebut olehmu akan daku dengan rindu dan mahabbah, aku sebutkan kamu dengan berhubung dan qarabah. Ini kita akan mencapai kedekatan, ya, taqarub kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi dengan syarat kita hendaklah mengingatinya dengan penuh rasa rindu dan mahabbah, rasa cinta, barulah Allah Ta'ala akan menghubungkan hati kita, ya, dengan ingatan kepada hadrat zatnya. Kata qil, sebut olehmu akan daku dengan kemuliaan dan sana pujian, aku sebutkan kamu dengan pemberian dan jaza balasan. Ya, dengan kita memberikan ingatan kita kepada Allah Ta'ala dengan perasaan yang mulia, yakni memuliakan Allah Ta'ala, mengingati Allah Ta'ala dengan mengingati sifat-sifat kemuliaan yang layak bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan memuji-mujinya, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga akan mengingati kita dan akan memberikan pengurniaan, pemberian dan memberikan balasan. Kata qil, sebut olehmu akan daku dengan taubat, yakni kita ingati Allah Ta'ala dengan bertaubat atas segala dosa-dosa yang telah kita lakukan.
Maka aku sebutkan kamu dengan diampunkan haubah, yakni dosa-dosa itu akan diampunkan. Yakni ingatan Allah Ta'ala kepada hamba adalah dalam bentuk pengampunan, ya? Dikurniakan keampunan. Hamba mengingati Allah dengan dengan ingatan memohon keampunan, ya? Sebagai balasannya Allah Ta'ala akan mengingati hamba tersebut dengan pengurniaan keampunan. Kata qil, sebut olehmu akan daku dengan doa. Aku sebutkan kamu dengan ata. Ata artinya pengurniaan, pengabulan. Sebut olehmu akan daku dengan meminta. Aku sebutkan kamu dengan memberi. Sebutkan olehmu akan daku dengan tiada lalai. Aku sebutkan kamu dengan tiada bertangguh. Sebut olehmu akan daku dengan menyesal. Aku sebutkan kamu dengan kemurahan. Sebutkan olehmu akan daku dengan ma'zirah, ini dengan permintaan maaf. Ini mengingati Allah Ta'ala dengan perasaan bersalah, meminta maaf, ya? Meminta keampunan. Maka aku sebutkan kamu dengan maghfirah, ini Allah Ta'ala akan mengingati kita dan akan mengurniakan pengampunan. Sebutkan olehmu akan daku dengan iradah, dengan keinginan. Aku sebutkan kamu dengan ifadah, yakni dengan limpah kurniaan. Sebutkan olehmu akan daku dengan keluar daripada dosa. Yakni kita mengingati Allah Ta'ala dengan perasaan taubat, ya? Dengan perasaan nak meminta ampun atas segala kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan. Maka aku sebutkan kamu dengan mengurniai, yakni Allah Ta'ala akan mengurniai pengampunan. Sebutkan olehmu akan daku dengan ikhlas. Aku sebutkan kamu dengan ikhlas. Sebutkan olehmu akan daku dengan qulub, yakni dengan sepenuh hati. Aku sebutkan kamu dengan membukakan kurub, yakni Allah Ta'ala akan bukakan segala kurub. Kurub artinya segala kesukaran, kepayahan, ya, Allah Ta'ala akan bukakan. Sebutkan olehmu akan daku dengan tiada nisyan, yakni tiada perasaan kelupaan. Aku sebutkan kamu dengan iman. Sebutkan olehmu akan daku dengan iftiqar, jadi dengan perasaan yang sangat memerlukan. Aku sebutkan kamu dengan iqtidar, dengan kesanggupannya. Allah Ta'ala akan melaksanakan, akan menyempurnakan segala keperluan-keperluan hamba-Nya. Sebutkan olehmu akan daku dengan i'tizar dan istighfar. Aku sebutkan kamu dengan rahmat dan irtifar. Yani kita mengingati Allah Ta'ala dengan menyatakan segala kelemahan-kelemahan kita, keuzuran-keuzuran kita, memberikan berbagai-bagai alasan. Ya Allah, aku lemah, ya Allah. Berbagai-bagai alasan kita beri kepada Allah Ta'ala, ya, dalam keculasan kita melaksanakan amal ibadah, ketaatan kepadanya, ya. Maka kita memohon istighfar kepadanya, ya. Maka Allah Ta'ala akan mengingati kita dengan mengurniakan rahmat dan keampunan, ya. Yang penting kita mengakui di hadapan Allah Ta'ala akan kelemahan kita, keuzuran kita, kelemahan kita, kesalahan kita. Nescaya Allah Ta'ala akan mengurniakan rahmat dan keampunan. Sebutkan olehmu akan daku dengan iman. Aku sebutkan kamu dengan jinan, yakni dengan syurga. Yakni apabila kita mengingati Allah Ta'ala dengan penuh keimanan, dengan penuh kepercayaan, dengan penuh keyakinan di dalam hati, maka Allah Ta'ala akan mengingati kita dan mengurniakan kepada kita syurga. Kenapa? Iman ni percaya saja. Dan iman walaupun sebesar biji sawi nanti, ya, walaupun seorang tu hanya memiliki iman yang sebesar biji sawi sekalipun, ya, disebabkan mungkin banyak kesalahan-kesalahan yang telah dilakukannya, ya, dosa-dosanya, namun imannya masih ada di dalam hatinya. Walaupun dengan selemah-lemah iman, iman yang sebesar biji sawi itu pun Allah Ta'ala akan kurniakan syurga yang berapa kali ganda dunia ni? 10 kali ganda dunia ni. Ha, nampak? Iman sebesar biji sawi, syurga dapat 10 kali ganda dunia ni. Betapa kemurahan Allah Ta'ala, ya. Yang penting perlulah beriman, ya. Kena beriman, kena percaya. Kalau tak ada iman, jangan kata 10 kali ganda dunia, satu dunia pun tak dapat dalam akhirat nanti,
Ya? Ha, jadi itu kita perlu iman kepada Allah Ta'ala, itu merupakan syarat yang paling utama. Sebutkan olehmu akan daku dengan Islam, aku sebutkan kamu dengan ikram, jadi dengan kemuliaan. Sebutkan olehmu akan daku dengan qalb, ini dengan hati, aku sebutkan kamu dengan membuka akan hijab. Yani apabila kita mengingati Allah Ta'ala dengan hati kita, maka Allah Ta'ala akan membukakan pandangan basirah kita, pandangan hijab kita, ya, pandangan mata hati kita tu akan tersingkap. Sebutkan olehmu akan daku dengan sebutan yang fani, aku sebutkan kamu dengan sebutan yang baqi. Sebutkan olehmu akan daku dengan ibtihal, yakni dengan memohon sepenuh hati, aku sebutkan kamu dengan ifdal, yakni dengan pengurniaan, kelebihan-kelebihan. Sebutkan olehmu akan daku dengan tazallul, yakni dengan perasaan menghinakan diri, aku sebutkan kamu dengan diampunkan zal, yakni dengan diampunkan dosa-dosa, kesalahan. Sebutkan olehmu akan daku dengan i'tiraf, yakni dengan mengakui, dengan mengakui kebesaran Allah Ta'ala, keagungan Allah Ta'ala, kekuasaan Allah Ta'ala, ketinggian Allah Ta'ala. Aku sebutkan kamu dengan menghapuskan iqtiraf, yakni segala perlakuan-perlakuan ataupun usaha-usaha buruk-buruk yang dilakukan. Sebutkan olehmu akan daku dengan jernih sir, dengan jernih rahsia hati, aku sebutkan kamu dengan khalis albir, dengan kebaikan yang sempurna, yang tulen sejati. Sebutkan olehmu akan daku dengan sidiq, dengan penuh kebenaran, aku sebutkan kamu dengan rafiq, dengan sebagai teman. Sebut olehmu akan daku dengan safu, yang dengan teratur, aku sebutkan kamu dengan afu, dengan kemaafan. Sebut olehmu akan daku dengan ta'zim, dengan pengagungan, aku sebutkan kamu dengan takrim, dengan kemuliaan. Ini apabila kita mengagungkan Allah Ta'ala, Allah Ta'ala akan memberikan kemuliaan, mengurniakan kemuliaan kepada hamba tersebut. Sebut olehmu akan daku dengan takbir, ini dengan membesarkannya, aku sebutkan kamu dengan melepaskan daripada sa'ir, ini daripada azab api neraka. Sebut olehmu akan daku dengan meninggalkan jafa, ini dengan perkara yang tak berharga, ini jafa, ya? Aku sebutkan kamu dengan memelihara wafa, dengan memelihara kesetiaan. Sebut olehmu akan daku dengan meninggalkan khata, ini kesalahan-kesalahan, aku sebutkan kamu dengan segala bagi apa pengurniaan. Jadi apabila kita mengingati Allah Ta'ala dengan meninggalkan segala larangan-larangannya, meninggalkan segala perkara-perkara yang salah, ya, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan mengingati kita dengan memberikan pengurniaan, berbagai-bagai pengurniaan. Ya. Sebut olehmu akan daku dengan bersungguh-sungguh pada khidmat. Ini dalam kita mengkhidmati agamanya, aku sebutkan kamu dengan sempurna nikmat. Ini Allah Ta'ala akan mengingati kita dan mengurniakan dengan nikmat yang sebaik-baiknya. Sebut olehmu akan daku daripada sekira-kira kamu, aku sebutkan kamu daripada sekira-kira aku. Wala zikrullahi akbar. Ya. Dan sesungguhnya sebutan Allah itu yang terlebih besar. Ini maksud sebutan di sini ingatan kita kepada Allah Ta'ala. Ya, ingatan kepada Allah Ta'ala itulah yang terlebih besar. Wala zikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Dan Allah Ta'ala mengetahui apa yang dilakukan oleh setiap hamba-hambanya itu. Dan sesungguhnya sebutan Allah itu yang terlebih besar. Ini menurut daripada keterangan, ya, keterangan-keterangan ini, penafsiran daripada ayat dari surah Al-Baqarah ayat 152, fazkuruni azkurkum, ya. Semua penafsiran-penafsiran ini, ya, daripada nukilan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, zikrullahi alamul iman وَبَرَاءَةٌ مِّنَ النِّفَاقِ وَحِصْنٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ وَحِرْزٌ مِّنَ النَّيْرَانِ وَحِرْزٌ مِّنَ النِّيرَانِ. Ya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, zikrullahi alamul iman. Zikrullah, mengingati Allah Ta'ala itu alamul iman, adalah tanda keimanan. وَبَرَاءَةٌ مِّنَ النِّفَاقِ,
Dan zikrullah itu, yakni mengingati Allah Ta'ala itu adalah kelepasan, dapat melepaskan diri kita daripada sifat nifaq. Sifat nifaq ni apa? Sifat berpura-pura taat, ya, sifat nipu, ya. Wahisnum minasyaitan. Yakni zikrullah itu juga akan menjadikan kita terpelihara daripada syaitan, ya. Wahisnum minasyaitan, kota, benteng yang akan dapat memelihara kita daripada gangguan tipu daya syaitan. Wahirzum minan niran, dan zikrullah itu juga akan menjadi pemelihara bagi kita daripada siksaan api neraka. Jadi syaitan rebah bila menghampiri ahli zikir, ya. Syaitan ni dia akan menjadi lemah dan akan rebah terus. Dahlah lemah, rebah terus. Apabila mana? Bila mana dia menghadapi ataupun menghampiri, mendekati seseorang yang banyak berzikir. Kerana itu kita kena banyak berzikir, mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, supaya apa? Syaitan ni dia tak boleh nak dekat dengan kita. Syaitan ni dia dah memang janji dah dengan Allah Ta'ala, dia nak ganggu anak Adam ni, ya, daripada kiri, kanan, atas, bawah, depan, belakang, ya, dengan sepenuh tenaga, dengan macam-macam bala tenteranya akan cuba untuk memperdayakan, ya, menyesatkan anak-anak Adam ini, ya, apatah lagi kita yang lemah-lemah ni, ya. Jadi kita akan menjadi lemah apabila dihampiri oleh syaitan, betul tak? Kita bila syaitan menghampiri kita, membisik-bisik kita, menggoda-goda kita, kita pun jadi lemah habis, terikut, terpedaya dengan tipu daya syaitan. Tapi syaitan juga akan menjadi lemah dan rebah bila mana? Bila dia menghampiri seseorang ahli yang berzikir. Jadi syaitan pun akan jadi lemah juga. Bukan kata manusia je, anak Adam je akan jadi lemah bila dihampiri syaitan. Syaitan juga akan menjadi lemah dan rebah bila dihampiri oleh ahli-ahli zikir. Jadi kita kena memperbanyakkan zikir. Zikrullah, ya. Wala zikrullahi akbar. Zikir mengingati Allah Ta'ala itu yang paling besar, ya. Kata Syekh Abdul Qadir, apabila tetap zikir Allah pada hati seorang, ini apabila tetap zikrullah, ingatan kepada Allah di dalam hati seorang hamba itu, maka apabila hampir syaitan daripadanya, ini apabila syaitan cuba mendekatinya, maka rebah syaitan itu. Maka rebah syaitan itu seperti rebah manusia apabila hampir syaitan daripadanya. Ini manusia ni bila diganggu syaitan memang dia pun rebah juga. Ya, nak buat amal pun tak berdaya dah. Ya, nak buat amal taat pun rasa macam tak ada kekuatan, tak ada taufik. Ya, kenapa? Telah digoda syaitan, didekati oleh syaitan, diperdaya syaitan, dibisik-bisik dengan godaan syaitan. Jadi manusia pun boleh jadi lemah. Sebaliknya syaitan juga boleh menjadi lemah dan akan menjadi rebah terus. Bila mana? Bila dihampiri oleh ahli-ahli zikrullah. Nampak hebat tak hebat ahli-ahli zikrullah ni, ya? Jadi kita kenalah memperbanyakkan zikir, mengingati Allah Ta'ala. Apabila tetap zikir Allah pada hati seorang, maka apabila hampir syaitan daripadanya, maka rebah syaitan itu seperti rebah manusia apabila hampir syaitan daripadanya. Maka berkata mereka itu, apa bagi ini? Maka kata orang, telah menyentuh akan dia manusia. Ini di kalangan syaitan tu pun, syaitan yang dah rebah tu, syaitan lain pula tanya, apa hal syaitan ni? Ya. Syaitan tanya syaitan ni, apa hal syaitan ni rebah ni? Biasa syaitan kuat sangat nampaknya. Ya. Maka syaitan pun bagi tahu, syaitan ni dah kena sentuh dia manusia. Manusia yang macam mana? Manusia yang banyak berzikrullah. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalul zikri az-zikrul khafi. Telah bersabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa afdalul zikri az-zikrul khafi. Sebaik-baik zikir bermula yang terlebih afdal, seafdal-afdal zikir adalah zikir yang khafi. Apa itu zikir khafi? Zikir khafi itu adalah zikir hati, iaitu zikir yang tersembunyi di dalam hati.
ya, ingatan kepada Allah Ta'ala yang tersembunyi di lubuk hati. Ha, itulah yang dimasukkan dengan zikir khafi. Kalau kita sebut dengan lidah ni, Allah, 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 Allah. Ini zikir lidah, ini zikir lisan. Ya? Ha, ataupun kalau kita sebut dengan suara yang kuat, ya, itu zikir jihri. Ya? Zikir khafi ni dia adalah dalam bahagian-bahagian zikir-zikir yang tersembunyi. Dia ada banyak jenis zikir-zikir tersembunyi ni. Zikir khafi, zikir qalbi, zikir sirri, zikir akhfa, ya, zikir ruh. Itu istilah dia macam-macam. Semuanya secara umumnya maksudnya zikir yang dilakukan di dalam hati. Jadi bermula yang terlebih afdal zikir itu zikir yang khafi, yakni zikir yang tersembunyi, yang sifatnya tersembunyi di dalam hati, iaitu zikir hati. Kata Syekh Abdul Qadir, zikir khafi itu tiada mengangkatkan dia malaikat kerana bahawasanya tiada melihat dia atasnya, maka iaitu sir antara hamba dan antara Allah Ta'ala. Ya, menurut kata Syekh Abdul Qadir Ajalani rahmatullah alaih, bahawa zikir khafi itu tiada mengangkatkan dia malaikat. Apa maksudnya tiada mengangkatkan dia malaikat? Maksudnya malaikat-malaikat ni ada yang ditugaskan untuk mencatatkan amal-amal, ya, anak-anak Adam ni, sekalian manusia ni. Namun malaikat-malaikat ni hanya akan mencatat amal-amalan yang dilakukan yang zahir sahaja, yang mereka nampak. Jadi malaikat tu nampak dia ni pegang tasbih, duk sebut-sebut tukumat kamit apa dengan lidah, malaikat pun catat dia sedang bertasbih. Nampak? Tapi kalau benda tu dilakukan di dalam hati, macam mana malaikat nak dapat kenal pasti? Malaikat tak nampak. Malaikat nampak dia ni macam duduk melengung je. Nampak macam duduk melepak je. Nampak macam duduk tidur je. Nampak macam duduk berbaring je. Nampak macam tak ada buat apa-apa. Jadi malaikat pun tak ada apa nak tulisnya. Ya tak? Ha, jadi malaikat pun tak tahu. Jadi zikir khafi itu tiada mengangkatkan dia malaikat. Ini malaikat-malaikat tak dapat nak catat amalan tu dan tak ada apa dia nak bawa naik ke langit, nak angkat amalan tu naik ke langit, sebab dia tak nampak. Kerana bahawasanya tiada melihat ia atasnya, dia tak nampak. Ya. Maka iaitu sir antara hamba dan antara Allah Ta'ala. Ya, ini apabila hamba itu berzikir di dalam hati, zikir ni itu adalah rahsia. Nampak? Tak ada siapa pun yang tahu. Yang tahu hanya Allah Ta'ala saja dan dirinya sendiri yang mengingati Tuhannya. Dan pada hadis Baihaqi daripada Aisyah radhiyallahu anha, bermula zikir yang tiada mendengar akan dia oleh malaikat hafazah itu lebih atas zikir yang mendengar akan dia hafazah dengan 70 kali ganda. Nampak itu kelebihan zikir yang dilakukan dengan secara tersembunyi, dengan tiada didengari, tiada diketahui oleh sesiapa pun, hatta oleh para malaikat sekalipun, malaikat yang hafazah sekalipun, ya, tidak dapat mengetahui keadaan hamba tu yang sedang berzikir di dalam hati, ya. Namun Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maha mengetahui. Innallaha alimun bizati sudur. Allah Ta'ala mengetahui apa yang ada dalam dada-dada kamu, ya. Jadi apa yang kita lakukan di dalam hati itu semuanya dalam ilmu Allah Ta'ala, dalam pengetahuan Allah Ta'ala. Dia mengetahuinya. Jadi apabila kita meniati Allah Ta'ala di dalam hati, itu adalah 70 kali lebih baik, ya. Itu adalah 70 kali ganda darjatnya berbanding dengan zikir yang diketahui oleh para malaikat. Kata Manawi, kata Qil, dikatakan dikehendak dengan demikian zikir itu. Yang dimaksudkan dengan zikir khafi itu, apakah yang dimaksudkan dengan zikir khafi itu? Bukan setakat kita lafaz, sebut lafaz Allah Allah tu secara tersembunyi saja dalam hati. Itu pun satu bentuk zikir yang tersembunyi juga. Tapi kita masih pada peringkat yang permulaan lah, baru nak sebut nama, baru ya lah. Ingatan tu tersembunyi tapi baru nak sebut nama je, Allah Allah dalam hati. Yang dimaksudkan di sini dengan zikir khafi ni bukan setakat sebut nama, tetapi tadabbur dan tafakkur, memikiri dan mengenang, memahami tentang kekuasaan Allah Ta'ala, tentang kejadian Allah Ta'ala, ciptaan-ciptaan yang diciptakan oleh Allah Ta'ala. Ha, itu yang dimaksudkan. Yang ini dengan tafakkur, dengan kita memikiri. Apabila kita memikiri zikir itu juga adalah bentuk zikir. Apabila kita memikiri tentang Allah Ta'ala,
Ya. Allazina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ya, dalam menerangkan tentang ciri-ciri orang-orang yang berakal, ulul albab tu Allah Taala nyatakan, allazina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, iaitu mereka-mereka yang berzikir mengingati Allah. Allazina yadhkurunallaha qiyaman, dalam keadaan qiyam, berdiri. Wa qu'udan, dan dalam keadaan duduk. Wa 'ala junubihim, dan dalam keadaan berbaring. Mereka berzikir dalam keadaan berdiri, duduk dan berbaring. Di samping itu mereka apa? Wa yatafakkarun, mereka berfikir. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, mereka memikiri tentang penciptaan, ciptaan-ciptaan Allah Ta'ala di langit dan di bumi. Itu yang dimaksudkan dengan zikir khafi. Ya? Kalau berzikir, dia boleh membawa pemahaman zikir itu sama ada zikir jihriyat pun boleh. Ya? Zikir khafi pun boleh. Tetapi apabila dimaksudkan dengan fikir, maka zikir yang jihri itu diketepikan. Ya, dikeluarkan daripada pengertiannya. Sebab apa? Mana ada orang berfikir berbunyi kuat? Ya, berfikir itu mana satu pekerjaan, kegiatan yang dilakukan di dalam hati secara tersembunyi. Maka itu yang dimasukkan dengan zikir yang khafi. Tadabbur dan tafakkur pada kejadian Allah Ta'ala dan mengeluarkan segala hukum syar'iyah, ya, bagi para-para mujtahidin, para-para imam yang nak mengeluarkan hukum, yang nak mengistimbatkan hukum, sesuatu hukum. Maka mereka mentadabur, berfikir siang malam, ya, bagaimana nak menetapkan sesuatu hukum, hukum syariah itu. Ya, mentasawurkan, menggambarkan segala masalah fiqhiyah yang melakukan dia atas hatinya dan memikir padanya. Itu yang dimaksudkan. Ya, ini bagi golongan para alim ulama. Ya, mereka mengingati Allah Subhanahu Wa Taala dengan sifat tersembunyi ini, iaitu pada memikiri tentang hukum-hukum, ya, tentang kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, tentang apa yang berkaitan dengan agamanya. Dan kerana inilah kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada hadis Aisyah, zikir yang tiada mendengar akan dia hafazah, iaitu para-para malaikat, yakni malaikat yang diwakilkan dengan menyurat segala amal hamba. Jadi zikir yang tiada mendengar akan dia oleh para-para malaikat, dan tiada berkata Nabi, zikir yang tiada mengetahui akan dia hafazah. Dan sebab bertambah pada yang demikian itu bahawasanya ghalib pada segala masalahnya, melampaui manfaatnya, dan bertambah iman dan ikhlas. Ya? Jadi zikir yang dilakukan tanpa diketahui oleh para malaikat itu lebih bernilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana ini adalah lebih ikhlas, hanya diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, asyaddul a'mali salasun, zikrullah ta'ala ala kulli halin, wa muwasatul akhi min malik, wa insaful faqiril ba'isi min nafsik. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sangat payah segala amal itu tiga perkara. Ini amal yang susah tu ada tiga perkara. Asyaddul a'mal salas. Ada tiga jenis amal yang sangat susah, ya. Yang pertamanya zikir Allah Taala atas tiap-tiap hal. Zikrullah Taala ala kulli hal. Ini dalam setiap hal keadaan kita kena ingat Allah Taala. Mudah tak? Bukan mudah, ya. Susah juga tu. Kadang-kadang kita ingat benda lain, ya. Ni dalam setiap hal dan dalam setiap keadaan kita mengingati Allah Taala. Mana 24 jam dalam keadaan berdiri, duduk, baring, ada wuduk ke tak ada wuduk ke, ya. Baik di darat, di lautan, ya, maupun di udara sekalipun, kalau naik kapal terbang ke, ya, mengingati Allah Taala juga. Ini zikir Allah Taala atas tiap-tiap hal keadaan, yakni pada tiap-tiap zaman dan tiap-tiap makan, yakni tiap-tiap tempat. Nampak? Pada setiap keadaan, baik pada tiap zaman dan tiap makan, mana pada tiap masa dan tiap tempat. Nampak?
Pada tiap-tiap keadaan tu, mana tiap-tiap masa, tiap-tiap tempat tu, banyak kita nak fikirkan tu, ya. Baik di atas kenderaan ke, ya, di rumah ke, di luar rumah, di pasar, ya, baik di dalam masjid, di luar masjid, di dalam apa juga keadaan, di dalam di mana-mana juga tempat sekalipun, kita hendaklah latihkan diri kita tu mengingati Allah Ta'ala. Dan yang kedua, apakah amal yang paling sukar itu? Menolongkan saudara daripada harta engkau. Dan yang ketiga, membaikkan fakir yang kepayahan daripada diri engkau. Yang ini menjadikan dia, engkau berkhidmat baginya sangat payah pada nafsu. Yang ini kita menolong orang-orang yang fakir miskin. Dan sabda Nabi SAW, alamatu hubbillahi hubbu zikrillah, wa alamatu bughdillahi bughdu zikrillahi azza wa jall. Sabda Nabi SAW, alamatu hubbillah, tanda-tanda, alamat-alamat, ya, mencintai Allah Ta'ala, tanda kasih Allah Ta'ala, tanda kasih Allah Ta'ala bagi hamba, hubbi zikrillah. Ya, tanda alamat seorang itu mencintai Allah Ta'ala, dia mencintai zikrullah, dia mencintai amalan mengingati Allah Ta'ala itu, dia suka dengan amalan tersebut. Wa alamatu bughdillah bughdu zikrillah ya azza wa jalla. Dan tanda murka Allah Ta'ala ke atas seorang hamba ialah apabila hamba itu rasa benci nak menyebut nama Allah Ta'ala, nak berzikir mengingati Allah Ta'ala itu rasa berat sangat, rasa macam malas sangat, rasa macam susah sangat, ataupun rasa macam tak suka sangat. Ha, itu tanda apa? Tanda Allah Ta'ala murka, benci, ya? Allah benci nak gunakan lidah-lidah dia untuk menyebut namanya. Allah benci nak gunakan hatinya itu, ya, untuk mengingatinya. Allah benci nak gunakan segala anggota tubuh badannya untuk melaksanakan ketaatan kepadanya, ya? Ha, itu tanda Allah Ta'ala benci kepada seorang hamba. Apabila dia rasa malas nak berzikir mengingati Allah Ta'ala, ya? Namun apabila Allah Ta'ala melimpahkan rasa kasih seseorang tu terhadap amalan zikrullah, mengingati Allah Ta'ala, dia suka berzikrullah, dia cinta pada zikrullah, dia kasih pada orang-orang yang banyak berzikrullah, ya, maka itu tanda kasih Allah Ta'ala sedang terlimpah kepadanya. Allahu Akbar. Kerana bahawasanya apabila kasih Allah akan hambanya menyebut ia akan dia, ini apabila Allah Ta'ala mencintai ataupun mengasihi seseorang hamba, ya, Allah akan mencintai seseorang hamba itu apabila seorang hamba itu banyak menyebut-nyebut namanya, ya, apabila banyak mengingati Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala pun akan mengasihi hamba itu. Dan apabila menyebut ia akan dia, mengasihkan kepadanya, akan menyebutnya dan akasnya. Jadi begitulah, apabila kita kurang menyebut Allah Ta'ala, maka kuranglah rasa cinta kasih kita kepadanya, dan kuranglah kecintaan Allah Ta'ala ke atas hamba tersebut. Dan sabda Nabi SAW menghikayat daripada firman Allah Ta'ala pada hadis Qudsi, ana ma'a abdi iza zakarani wa taharrakat bi syafatahu. Ya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana menghikayatkan baginda daripada firman Allah Taala dalam hadis Qudsi, bahawa Allah Taala berfirman, aku serta hamba-Ku, ana ma'a abdi, aku berserta dengan hamba-Ku, bila iza zakarani, ketika mana apabila menyebut ia akan daku, apabila dia mengingati akan daku, iza zakarani, ya, ana ma'a abdi, Allah Ta'ala nyatakan bahawa aku berserta dengan hamba-Ku bila iza zakarani, apabila hamba-Ku itu mengingatiku, wa taharrakat bi syafatahu, dan dia menggerak-gerakkan kedua bibirnya itu mengingatiku, ya, apabila menyebut ia akan daku dan bergerak-gerak dengan menyebutkan daku dua bibir mulutnya. Ya, ini sifat, ya, ciri-ciri orang-orang yang banyak mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, lidahnya sentiasa terkumat kamit mengingati Allah Taala, menyebut, ya, tasbih, takbir, tahmid, ya,
tamjid pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, zikrullah taala bil ghadati wal ashiyi afdalu min darbis suyufi fi sabilillah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, zikrullah taala, berzikir mengingati Allah taala, bil ghadati, pada waktu pagi-pagi, wal ashiyi, dan pada waktu petang-petang, afdalu min darbis suyuf, lebih afdal, terlebih baik daripada memukul dengan pedang di sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, yani dengan seorang itu berzikir, banyakkan berzikir di waktu pagi dan di waktu petang, itu adalah lebih baik, lebih afdal, ataupun nak kata seimbang, ya, lebih afdal lagi, ya, daripada keluar berperang di jalan Allah Ta'ala dengan mengangkat pedang. Jadi zikir yang paling afdal, afdalu zikri la ilaha illallah, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang terlebih afdal zikir itu adalah la ilaha illallah. Dan pada riwayat Dailami daripada Anas radhiyallahu anhu, zikrullah itu menyembuhkan hati. Ini hati ni ada macam-macam penyakit. Kalau tidak, tak adalah istilah keluar sakit hati, ya. Dengki, hasad, benci, ya, iri hati, ini semua penyakit-penyakit hati. Tamak, halumba, ya. Cinta dunia, takut mati, was-was, buruk sangka, ini semua macam-macam jenis penyakit hati. Jadi apakah ubat bagi penyakit hati? Zikrullah. Zikrullah itu menyembuhkan hati, yakni ubat bagi penyakit hati daripada kelam dosa dan lalai. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, udzkurullaha dzikran khamila, udzkurullaha dzikran khamila, wa man dzikrul khamil qala adzikrul khafi. Ya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, udzkurullaha dzikran khamila, berzikirlah kamu kepada Allah dengan zikir yang khamil. Zikir khamil, para sahabat bertanya, apakah zikir khamil itu ya Rasulullah? Kalau zikir khafi itu dah biasa, dah tahu dengar. Zikir khamil ni apa pula? Qila, wa ma dzikrul khamilu? Sahabat bertanya, apakah zikir khamil itu ya Rasulullah? Qala az-zikrul khafi. Zikir khafi lah, ya, zikir yang tersembunyi. Ya, zikir khamil itu artinya zikir yang tersembunyi. Yakni zikir hati. Kerana sejahteranya daripada umpama riak, jadi dengan kita melakukan zikir yang tersembunyi itu, terpelihara kita daripada sifat nak menunjuk-nunjuk. Kadang-kadang kita ni suka menunjuk-nunjuk, ya tak? Kita ni sukalah tunjuk-tunjuk ke orang, kita ni ada buat amal special sikit daripada orang lain, ya tak? Jadi itulah menyebabkan kita punya amal tu rosak, riak, ya, nak menunjuk-nunjuk kepada orang. Jadi zikir hati ni akan memelihara kita daripada sifat menunjuk-nunjuk. Ya, yakni zikir hati. Kerana sejahteranya daripada umpama riak. Dan ini jemaah daripada orang sufiah pada yang lain daripada permulaan suluk. Ya. Yang dimaksudkan dengan zikir khafi ni, ianya adalah khusus untuk orang-orang yang menempuh jalan tarekat sufiah, yang telah menempuh perjalanan suluk. Bukan pada peringkat mula nak suluk, ya, dia telah menempuh perjalanan suluk. Maka mereka ni orang yang dah, orang kata advance lah, ataupun mungkin dah senior lah, maksudnya dia dah senior, dah berpengalaman menempuh perjalanan sufiah ni, jalan tasawuf ni. Maka mereka ni lah yang mengamalkan zikir yang tersembunyi ni, sebab mereka ni dah lama sangat beramal zikir. Jadi mereka ni bukannya nak menunjuk-nunjuk lagi dah, ya, mana mereka ni buat amal tu memang secara tersembunyi tanpa diketahui oleh orang-orang lain. Zikir hati kerana sejahteranya daripada umpama riak. Dan ini jemaah daripada orang sufiah, nampak? Oh, jemaah daripada kalangan para ahli sufi, ya, pada yang lain daripada permulaan suluk. Yang mana mereka ni bukan orang yang baru-baru nak mula nak bersuluk, mereka ni dah memang dah berpengalaman dalam menempuh perjalanan suluk. Adapun pada permulaan suluk, bagi orang yang baru-baru nak menempuh perjalanan suluk,
maka zikir yang nyaring itu terlebih memberi manfaat. Ini zikir yang mengeraskan suara itu lebih berfaedah untuk mereka. Ha, kalau macam tuan-tuan, ya, saudara-saudara, ibu-ibu, bapa sekalian yang baru nak menempuh perjalanan tarikat ataupun jalan tasawuf, jalan zikrullah, jalan suluk, ya, peringkat awal tu memang digalakkan mereka ni berzikir yang mengeraskan suara. Ya, kalau beratib tu sampai rumah tak mentuh suara tu dan sampai nak serak jadinya. Ya. Ha. Jadi zikir dengan suara yang kuat itu akan memberikan lebih manfaat, faedah bagi orang yang baru menempuh permulaan suluk. Adapun pada permulaan suluk, maka zikir yang nyaring itu terlebih memberi manfaat. Dan sungguhnya adalah Nabi SAW menyuruh ia akan tiap-tiap manusia itu dengan barang yang terlebih aslah, sesuai dan terlebih manfaat baginya. Ya? Nabi SAW, ya, menganjurkan juga zikir yang khusus itu, zikir yang khafi ini, kepada sahabat-sahabatnya yang tertentu, yang sesuai. Sebab apa? Sahabat-sahabat ini telah lama berdampingan dengan Nabi SAW, ya, dan mereka telah beramal dengan berbagai-bagai amalan zikrullah yang telah diajarkan oleh Nabi SAW. Jadi mereka lebih berpengalaman dalam pengamalan zikrullah, ya, berbanding dengan orang yang baru-baru nak memeluk agama Islam. Ya, mereka ni diajarkan dengan zikir yang nyaring suara ataupun zikir yang dengan suara yang kuat, supaya mereka tu memberikan kekuatan pada hati mereka. Dan sabda Nabi SAW, afdalul ibadi darajatan indallahi yaumal qiyamati adzakirun Allah katsira. Sabda Nabi SAW, afdalul ibadi, seafdal-afdal hamba, darajatan, pada sudut ketinggian darjatnya, indallah, di sisi Allah, yaumal qiyamati, pada hari kiamat nanti, adalah azzakirun Allah katsira, iaitu mereka-mereka yang berzikir mengingati Allah Ta'ala dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Bermula yang terlebih afdal segala hamba, darjat pada Allah Ta'ala pada hari kiamat, orang yang menyebut akan Allah Ta'ala akan sebutan yang banyak, yakni daripada lelaki dan perempuan. Bukan kata kalangan lelaki sahaja, ya, az-zakirun, memang sirah ni, sebutan ni dalam bahasa Arab, az-zakirun ni untuk lelaki jamak muzakkar, ya, tetapi di dalamnya termasuk juga muannas, ini kaum wanita juga tergolong sekali. Kata Imam Abul Hasan Al-Wahidi, kata Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, dikehendak dengan dia menyebut mereka itu akan Allah di belakang segala sembahyang pagi-pagi dan petang-petang. Ini dimaksudkan supaya kita mengingati Allah Ta'ala sebanyak-banyaknya itu, ialah supaya kita mengingati Allah Ta'ala ni selepas setiap kali sembahyang. Lepas sembahyang kita berwirid, berzikir, ya, bertasbih, bertakbir, memuji Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik waktu pagi dan waktu petang hari, pada segala tempat tidur, jadi di tempat perbaringan kita, di katil kita, dalam bilik kita, dan pada tiap-tiap jaga, setiap kali kita berjaga, ya, dalam keadaan berjalan, berduduk, baring dan sebagainya, dan tiap-tiap keluar daripada rumahnya, menyebut akan Allah, Allah, Allah Ta'ala juga. Dan kata Mujahid, tiada daripada yang menyebut akan Allah akan sebutan yang banyak hingga menyebut ia akan Allah padahal berdirinya dan duduk dan berbaring atas lambungnya. Yang ini yang dimaksudkan dengan zikir yang banyak itu, zikran kathira, zikir yang banyak itu, ialah seseorang tu hendaklah berzikir dalam setiap waktu dan keadaan. Ketika berdiri, ketika duduk, ketika berbaring, sebagaimana Allah Ta'ala nyatakan, allazina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ya, orang-orang yang berakal itu mereka ni banyak mengingati Allah Ta'ala dalam keadaan berdiri, duduk, baring. Ya, mereka banyak mengingati Allah Ta'ala. Dan kata Atha, barang siapa sembahyang lima waktu dengan segala haknya, maka iaitu masuk di dalam kata Allah Ta'ala, wadzakirunallaha katsira. Ini sesiapa yang memelihara sembahyang lima waktunya, sembahyang fardu lima waktunya dengan segala haknya, yakni pada awal waktu, di tempat di mana azan diazankan, dengan secara berjemaah di masjid-masjid atau di surau, ya, maka mereka ni juga termasuk dalam golongan orang-orang yang diistilahkan sebagai orang yang mengingati Allah Ta'ala sebanyak-banyaknya.
Allahu Akbar. Maka berkata ia, apabila mengekali atas segala azkar, yakni zikir-zikir yang maksurah, yang sunnah, pada pagi, petang dan pada segala waktu dan ahwal yang mukhtalifah, ini dalam setiap waktu dan keadaan, baik pada waktu malam maupun siang, iaitu yang ditetapkan pada amal malam dan siang, nescaya adalah ia daripada orang yang menyebutkan Allah sebutan yang banyak. Yang ini kalau kita beramal, baca doa pagi petang, ya, wirid-wirid kita amalkan, ya, siang malam tu banyak kita isikan dengan amalan-amalan, ya, berwirid, berzikir, berselawat, istighfar dan sebagainya. Ini juga adalah termasuk orang yang berzikir sebanyak-banyaknya. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairuz zikril khafi wa khairul ibadati akhaffuha wa khairur rizqi ma yakfi. Sebaik-baik zikir itu zikir yang khafi, dan sebaik-baik ibadah itu yang terlebih ringannya, dan sebaik-baik rezeki itu barang yang mencukupi. Dan diriwayatkan bahawasanya di dalam syurga itu beberapa malaikat yang bertanam mereka itu akan beberapa pohon kayu bagi segala orang yang berzikir. Maka apabila lemah orang yang berzikir, lemah pula malaikat daripada bertanam, dan berkata mereka itu telah lemah taulan kami. Ya? Diriwayatkan, ya, dalam hadis ada dinyatakan bahawa syurga itu, dalam syurga itu ada malaikat-malaikat yang akan berkebun, bertanam pokok, ya, bagi orang-orang yang berzikir ni. Ya, kalau kita berzikir di dunia ni, kita sibuk berzikir, banyak berzikir, maka malaikat-malaikat yang ditugaskan untuk menanam pokok kita tu, mereka akan sibuk tanam pokok kita dalam syurga nanti. Ya? Tetapi apabila kita lemah berzikir, maka malaikat tu pun lemahlah menanamnya, berhenti menanam. Ya? Mereka kata, telah lemah taulan kami, iaitu tuan kami yang berzikir tu dia lemah, maka kami pun lemah, berhenti kejap, ya, buat tanam pokok dalam syurga ni. Jadi semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kepada kita taufik, ya, untuk kita banyak mengingati Allah Subhanahu Wa Taala dalam setiap masa, setiap waktu, setiap keadaan, ya, pada setiap tempat, setiap masa, ya. Semoga Allah Taala jadikan kita orang istiqamah, dapat berzikir, mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan apa yang baik daripada apa yang telah kita baca pada malam ini dapat kita ambil manfaat pengajaran untuk kita amalkan dan kita sampaikan apa yang baik daripada Allah Ta'ala, yang baik itu daripada kelemahan diri saya sendiri. Ada apa-apa nak tanya, insyaAllah kita habis bab yang ke-21 ni. Untuk kuliah yang akan datang, kita akan masuk bab yang ke-22 pada menyatakan kelebihan tasbih. Ya, ini pada menyatakan kelebihan zikrullah. Ya, zikrullah ni ada banyak-banyak lafaz-lafaz zikrullah. Ada tasbih, takbir, tahmid, tahlil dan sebagainya. InsyaAllah akan kita sambung pada kuliah yang akan datang. Ada apa-apa nak tanya? Ada? Tak ada? Faham semua insyaAllah. Baiklah, kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما اللهم أحينا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء واحشرنا في زمرة الأولياء وأدخلنا الجنة مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.